Brad, ketemu lagi bersama saya Leo Hermawan dalam acara Sisi TV. Nah, Brad, gimana nih menurut kalian tentang gambar yang ada di belakang saya ini? Bagus atau enggak? Nah, bagi sebagian orang, mencoret-coret dinding itu merupakan tindakan merusak lingkungan atau bahasa kerennya vandalisme. Nah, berikut ini nih ada video-video tentang tindakan vandalisme yang terekam oleh kamera CCTV. Wah, pengen banget dilihat pastikan. Kita lihat aja langsung yuk. Ini dia videonya. Pemirsa setia CCTV, mumpung masih dalam suasana pergantian tahun nih, kami ucapkan selamat tahun baru ya. Semoga di tahun 2013 ini, kesuksesan selalu menyertai Anda. Amin. Nah, sebagai video pembuka, kita mulai dengan aksi coret-coret tembok yang kerap mengundang kontroversi. Gimana nggak diprotes? Wong yang dicoret-coret adalah fasilitas umum yang seharusnya kita jaga kebersihannya, bukan malah dikotori oleh tangan-tangan jahil seperti ini. Ya, berkreasi sih boleh-boleh aja, tapi boya lihatnya tepat juga dong, apalagi yang diisengin dinding rumah tetangga. Ini sih namanya grafiti bercitra negatif, nggak layak ditiru. Aksi kenakalan yang terjadi di Manchester, Inggris berikut ini sungguh tak layak ditiru. Coba aja pikir, masa tiang penyangga kamera CCTV mau digergaji? Nih, lihat aja kelakuan mereka. Bisanya ngerusak aja. Dan tentu saja, aksi nakal kelompok pemuda ini terekam jelas di mata kamera pengintai. Yang berwajib pun dengan mudah menangkap para pelaku. Oh ya, ngomong-ngomong soal merusak kamera CCTV, ternyata bukan cuma di luar negeri aja loh. Di dalam negeri alias di Indonesia juga ada loh. Malahan kejadiannya di Jakarta. Nggak percaya? Nih, lihat aja kelakuan seorang satpam rumah sakit swasta yang satu ini. Yang namanya security kantor kan harusnya punya rasa tanggung jawab untuk memelihara aset milik perusahaan. Bukan malah merusak seperti ini. Ini sih namanya musuh dalam selimut. Tentu saja pimpinan rumah sakit ngomel-ngomel alias marah besar. Dan tebak sendiri aja deh, seperti apa akhir dari perjalanan karir seorang security berkelakuan seperti ini? Mungkinkah dia langsung naik pangkat? Pemirsa, ternyata nih yang sentimen sama kamera pengintai CCTV bukan cuma manusia loh. Nggak percaya? Nih, lihat aja sendiri kelakuan hewan yang satu ini. Diduga monyet ini lepas dari kandang dan nyasar hingga masuk ke sebuah gudang. Nggak tahu kenapa, si monyet langsung menyasar kamera CCTV yang terpasang di sudut atas gudang. Wah, 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 beraninya sama kamera CCTV. Kalau berani, lawan dong si Raja Hutan. Soal tingkah laku iseng, ternyata bukan cuma kerjaan monyet aja. Ada lagi yang lebih parah. Mata kamera pengawas di sebuah minimarket merekam aksi seorang wanita yang berbuat onar dengan merusak dan mengacak-acak barang yang semula tersusun rapi. Tidak ada yang tahu mengapa ada pengunjung yang senekat ini. Yang jelas, pelaku langsung ditahan di kantor polisi. Duh, hidup tuh yang damai-damai aja deh. Jangan mudah tersulut api emosi. Bisa runyam kan? Mata kamera pengintai selanjutnya merekam aktivitas seorang wanita yang mencoba mendekati seekor kucing tak bertuan. Kelihatannya sih wanita ini memang penyayang binatang ya. Buktinya, meski baru sekali bertemu kucing ini, langsung dibelai dengan penuh kasih sayang. Heits, nanti dulu. Tanpa diduga, wanita ini memasukkan kucing ke dalam tong sampah. Lalu menutup tong sampah rapat-rapat dan pergi begitu saja. Wah, 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 udah salah sangka nih. Kirain sih penyayang binatang. Ternyata sungguh terlalu. Hey, pemirsa, perhatiin deh gelagat pria yang sedang berjalan santai melewati sebuah toko. Ternyata ia tak sekedar melintas, tapi tengah mengamati situasi loh. Kira-kira dia mau ngapain ya? Saat pelaku merasa situasi aman, aksi kriminal pun terjadi. Wah, 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 berani-beraninya dia memecahkan kaca toko. Kayaknya dia yakin banget tuh kalau toko ini sepi. Tanpa diduga, tiba-tiba dari arah dalam toko muncul sang